Pagi menjelang siang, kita saat ini sudah memasuki Kota Tarutung. Kita berjalan di jalan raya di tepi Sungai Aegsegeon dan kita melihat tertata rapi pinggiran Sungai Aegsegeon ini. Di depan itu Doluk Martimbang, salah satu doluk atau gunung yang tinggi di Kota Tarutung ini. Kota Tarutung ini adalah kota di mana terdapat kantor pusat HKBP, gereja HKBP. Kita sedang melewati melintasi gapura. Selamat datang di Kota Tarutung. Horas, horas, horas. Ya. Kita akan berkeliling di Kota Tarutung pada hari ini. Dan kita lagi berencana untuk berziarah ke makam opung di sini, dan kami masih mencari pemandu yang bisa membawa kami untuk tiba di makam leluhur yang ada di Bukit Sitare-Tare. Sitare-Tare di Kota Tarutung. Kita berharap nanti kita juga akan berziarah ke makam opung di Sitempul. Misi perjalanan ini juga adalah untuk mengunjungi atau berziarah ke makam opung orang tua dari orang tua kami yang sudah lama kali kami tidak melakukan kunjungan untuk ziarah ke makam. Kita terus melintasi Aegsegeon, jalan raya di tepi Aegsegeon ini. Kendaraan cukup banyak, mobil-mobil yang lalu-lalang di jalan ini sebagai jalan negara, jalan lintas negara menuju ke Sibolga atau Pahae atau ke Padang Sidimpuan. Beberapa saat lagi kita akan tiba di pusat Kota Tarutung. Sungguh indah alam di Kota Tarutung ini. Kita lihat luar biasa pegunungan yang tampak hijau. Cukup lancar, kita bisa dengan kecepatan 40 sampai 60 km per jam. Gara-gara di bukit sana itu makam opung kami. Ya.
sudah mendekati kota pusat kota Tarutung. Nanti kita akan menyeberangi jembatan Naheong yang memotong sungai Ae Segian. Terlihat di sana puncak gunung atau dulu Martimbang yang selalu disebut orang, yang konon katanya nih gunung ini aktif. Ya, kita sudah mendekati. Tidak banyak perubahan di kota Tarutung ini yang saya lihat. Sejak beberapa tahun lalu saya dari sini hingga saat ini tidak terlalu banyak yang berubah. Kita melewati satu gereja yang besar juga, gereja KI tadi di sebelah kiri. Dan di depan kira-kira 200 meter lagi kita akan melewati jembatan Aek Segiaon ini menuju ke kota Tarutung, pusat kota atau simpang empat Tarutung ini. Kita memasuki jembatan. Melintasi jembatan di kota Tarutung ini. Ya, ini dia. Yang tidak terlalu banyak berubah. Ya, di bukit sanalah makam dari opung saya yang rencana kita akan menuju ke sana dengan berjalan kaki. Namun kita masih mencari pemandu jalan nanti, karena menurut informasi sudah banyak perubahan alurnya. Ya, ini dia pusat kota Tarutung, simpang 4 menuju ke kantor bupati. Ya, suasana sedikit ramai, mungkin ada kegiatan apa ini di kota Tarutung. Ya, dia ada juga tampak BRI di sana, Bank Rakyat Indonesia, salah satu bank yang besar. Nah, ini dia kesemrawutan di kota Tarutung ini, salah satu parkir mobil yang ada di badan jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Inilah dia kota Tarutung, kelahiran, kota kelahiran orang tua saya, ayah saya, dan kampung halaman opung. Ya, ini dia. Sampai di sini dulu tayangan kami siang hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Stay tune.